Pemirsa, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia malam tadi menemui Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pimpinan MPR menyampaikan undangan resmi kepada Ma'ruf Amin untuk dilantik sebagai Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Sejak pukul 7 malam tadi, pimpinan MPR tiba secara bergantian di kediaman Ma'ruf Amin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dalam kunjungannya ini, rombongan pimpinan MPR dipimpin langsung Ketua MPR Bambang Susatyo. Pimpinan MPR datang untuk menyampaikan undangan kepada Ma'ruf untuk dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang. Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin mengapresiasi pimpinan MPR menyampaikan langsung undangan. Menurut Ma'ruf Amin, tradisi silaturahmi harus dipertahankan. Malam ini kami datang ke tempat Wakil Presiden terpilih untuk menyampaikan undangan dan menyampaikan agenda acara pelantikan pada tanggal 20 yang kita mulai pada jam 14.30. Pak Wakil Presiden terpilih menyampaikan rasa terima kasih karena kita pimpinan datang langsung mengantar undangan. Beliau memberikan apresiasi pada kami dan saya sampaikan kepada beliau, memang inilah tradisi MPR dari waktu ke waktu. Langkah yang dilakukan oleh pimpinan MPR sekarang ini justru itu sudah memulai, sehingga memudahkan langkah berikutnya, yaitu dengan melakukan komunikasi politik. Ya, ini saya kira sedang dibangun satu tradisi komunikasi politik atau silaturahim politik, mungkin ya, silaturahim politik ini sekarang sedang, ini pertanda bahwa ini memang kita sedang punya keinginan besar untuk membangun